mengenali tiga jenis senjata laras panjang dan spesifikasinya yang diproduksi oleh PT Pindad. Halo sahabat YouTube, kita bertemu lagi. Bagaimana sahabat YouTube? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat seperti saya di sini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pada saat ini yang tidak sehat, saya doakan semoga kalian semua cepat sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Sahabat YouTube yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa diberikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada kesempatan ini kita mengenali senjata laras panjang buatan PT Pindad yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Senjata laras panjang merupakan kebutuhan wajib untuk prajurit Indonesia dalam medan pertempuran. PT Pindad merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia, termasuk salah satunya produksi senjata laras panjang. Seluruh senjata yang diciptakan PT Pindad memiliki akurasi yang baik dan ketahanan di medan perang sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Berikut ada tiga jenis senjata laras panjang yang diproduksi oleh PT Pindad beserta spesifikasinya. Yang pertama ada senjata PM3 yang didesain secara khusus untuk mendukung prajurit Indonesia dalam pertempuran jarak dekat, misalnya dalam perang kota. Senjata ini menggunakan amunisi 9x19 mm yang dapat mengenai target secara akurat hingga jarak 75 meter. Mekanisme yang digunakan adalah gas. Terdapat rail pada bagian atas serta bagian kiri, kanan, dan bawah yang dapat digunakan untuk memasang berbagai jenis attack mid. Kemudian PM3 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Di urutan kedua ada senapan PM2 V1. Senjata ini lahir setelah PM1. PM2 V1 merupakan generasi kedua pistol mitralur dengan kaliber 9x19 mm. PM2 V1 beroperasi dengan sistem block back dengan jarak efektif sampai dengan 75 meter. Senjata ini dapat diatur dengan 3 mode penembakan, yaitu safe, semi auto, dan full auto. PM2 V1 dapat dilipat sehingga memudahkan dalam mobilitas. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Di urutan ketiga, senjata PM2 V2. Senjata ini merupakan desain senjata sebelumnya, yaitu PM2 V1, dengan tetap menggunakan kaliber 9x19 mm yang dilengkapi dengan sistem operasi block back. PM2 V2 memiliki jarak efektif 75 meter. Selain itu, senjata ini dapat dipasang sebuah peredam yang berfungsi untuk meminimalisir suara saat menembak. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Nah, itulah tiga senjata laras panjang buatan PT Pindad. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Salam sehat selalu dan Bravo TNI.